Wangi betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mama Hafiz. Kali ini Mama Hafiz memukbang cilok. Nah, cilok, aci dicolok. Sebelum kita makan, mari kita berdoa. Bismillah. Mantep, pedes, cilok mercon, wih, ngiler, cepet ngiler nih nah. Baunya udah wangi, bikin perut ngiler. Mari makan. Kenal. Kemarin ini buat cilok. Enak kenyal-kenyal. Pedesnya, Masya Allah. Enak, mantep. Ini namanya tuh cilok goang. Bukan cilok goang, salah-salah. Cilok mercon. Teksturnya tuh kenyal. Kenyal, empuk, enak, mantep. Mama Hafiz nggak kasih isian ya, ini dalamnya cilok biasa aja. Pedes. Pedesnya nampol. Kalau bisa dibilang ini cilok jeletit. Jeletit apa jeletot ya ini? Ada telur puyuhnya. Di sini ada pakai Mama Hafiz pakai bawang daun. Ada bawang daunnya, bumbunya tuh bawang merah, bawang putih, cabai rawit, cabai biasa di blender. Pakai kencur juga biar wangi. Nah. Enak. Sampai keringet kayak gini. Maaf ya, nggak ada tisu. Belum beli tisunya. Masih di toko. Telur puyuh, pakai telur puyuh. Maaf ya kalau berisik videonya, soalnya di luar banyak motor, ada kipas. Harap dimaklum.
Tuh, mantepnya, salah. Anjir. Cabenya ini nah, aduh. Pol. Nah, teman-teman, lihat. Kalau ada waktu luang bikin cilok di rumah tuh. Buat semua cemilan-cemilan. Duh. Gak bisa ditusuk. Anjir. Bibir udah doer, makan pedes terus. Mantep. Ini benar-benar cilok setan yang merajalela. Aduh. Sampai ubun-ubun panasnya tuh. Boleh dicoba buat teman-teman semua di rumah. Bumbunya tuh enak betul ini. Ada kecutnya, ada asemnya, campur aduk. Mantap pokoknya mah. Alhamdulillah.
apalagi isinya lombok semua. Bikin perut bolak-balik kamar mandi nih. Cier. Mata sampai melek kayak gini. Duh. Alhamdulillah. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan tunggu video berikutnya.